Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bambang Suryapno. Kali ini masih tetap setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan belajar bersama bagaimana cara menggabungkan nomor halaman yang berupa Romawi dan angka secara otomatis dalam satu file. Marilah kita ikuti bersama-sama. Misalnya ini ada sebuah file yang banyak, ingin saya beri halaman seperti yang terdahulu di tutorial kita yang pertama, cara memberi halaman. Langsung yaitu kita di toolbar kita cari insert, kemudian pick number. Karena halaman ingin saya taruh di bawah, maka kita pilih bottom. Kalau di atas top, kita pilih yang bawah, bottom. Kita pilih yang nomor 2. Ini halaman sudah ada, halaman 1, halaman 2. Ini halaman 2. Berikutnya ini halaman 5 dan seterusnya. Jadi halamannya sudah ada, halaman 1 sampai halaman 3 sampai halaman 10. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan halaman Romawi, angkanya Romawi dan angka biasa. Makanya kita ubah, cari di insert, kemudian pick number, kemudian kita format. Ini kita format pick number. Karena mintanya numbernya berupa Romawi yang halaman depan, nanti digabung dengan belakangnya angka, maka ini kita ubah dulu ke Romawi dulu. Kita pilih Romawi. Kemudian kita oke. Maka sudah berubah, angkanya adalah Romawi 1. Ini Romawi 1. Kemudian kita cari ini Romawi 2. Kita lihat lagi ini Romawi 3. Nah, kita menginginkan Romawinya hanya sampai nomor 3. Setelah nomor 3 Romawi, kita sambung nanti di halaman berikutnya, bukan Romawi 4 namun angka 1. Bagaimana caranya? Maka setelah Romawi 3 ini, halaman berikutnya bukan Romawi 4 namun di sini adalah angka 1. Misalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita ikuti terus. Nah, misalnya setelah halaman 3 ini kita ke angka 1. Maka caranya adalah, karena kita ingin di bawahnya ini berupa angka bukan Romawi, kita dicari di tag layout ini, kita cari yang punya bricks. Nah, ini kita klik, kemudian kita ambil yang next pick. Ini kita ambil yang ini. Jadi tadi kita ambil tag layout, kemudian brick kita klik, kemudian kita pilih yang di sini adalah next pick. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sudah ini halaman 3, maka berikutnya adalah halaman ini. Nah, ini masih berupa Romawi, makanya ini kita ubah. Nah, ini kita ubah dengan tadi insert, kemudian pick number, kita format. Kita format, ini kita ubah ke semula Romawi, kita ubah ke angka. Kemudian kita start. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi kita pick number,
Saya ulangi, back number. Kita pilih format tadi. Ini kita rubah ke angka. Kalau sudah rubah ke angka, oke. Ya. Maka hasilnya adalah ini tadi sampai Romawi 3. Ini Romawi 3. Kemudian halaman berikutnya ini sudah bukan Romawi lagi tapi angka. Ini angka 4. Sudah berubah angka. Nah, lalu bagaimana agar angka 4 ini berubah menjadi angka 1? Jadi setelah Romawi 3 bukan angka 4 namun angkanya sudah kembali angka 1. Bagaimana caranya? Kembali seperti semula lagi, kita insert, kemudian pilih pick number, kita pilih format, namun di sini bukan continue, kita mulainya adalah angka 1, kemudian oke. Nah, jadi sudah mulainya angka 1 bukan angka 4. Tadi semula angkanya 4, sekarang kita berubah menjadi angka 1. Jadi ini sudah angka 1, yang semula angka 4. Halaman berikutnya kita lihat angka 2, angka 3. Nah, bagaimana yang atas sendiri? Ini angka 1, berarti atasnya bukan angka tapi Romawi. Ini Romawi 3. Ini Romawi 2. Ini Romawi 1. Jadi inilah gabungan dari angka Romawi dengan angka bagi numbernya itu langsung dalam satu file. Ini Romawi, terus ini angka. Mudah kan? Tadi adalah langkahnya, yang perlu diingat adalah insert, kemudian pick number, tadi button untuk meletakkan posisinya, kemudian format, baru kita selesaikan. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat cara memberi nomor halaman yang gabungan antara Romawi dan angka dalam satu file. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.